Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Sehat, Pak. Astungkara sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin teman-teman kalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelas. Baik, Pak. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Satria. Sudahkah kalian mengisi absensi untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, bagi yang belum silakan diisi dulu, di classroom sudah ada link absennya, silakan diisi bagi yang belum ya. Baik, Pak. Nah, kemudian topik pembelajaran yang akan Pak berikan pada pertemuan hari ini, pertemuan ketiga, yaitu tentang pembuatan presentasi yang efektif dan teknik melakukan presentasi yang efektif. Jadi, hari ini kita akan banyak belajar bagaimana menyusun slide yang efektif dan tentunya bagaimana caranya menyajikan presentasi itu secara baik dan benar. Sebelum lanjut ke materi, kompetensi dasar yang akan kita pelajari, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah, nah untuk kompetensi dasar itu kita menggunakan kompetensi 3.6, yaitu menerapkan teknik presentasi yang efektif, di mana indikatornya adalah menjelaskan teknik presentasi yang efektif. Kemudian yang kedua, menentukan teknik presentasi yang efektif. Dan yang ketiga adalah menilai teknik penyampaian presentasi orang lain. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, untuk yang pertama, itu adalah siswa atau peserta didik nanti dapat menjelaskan teknik presentasi yang efektif dengan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti siswa dapat menentukan teknik presentasi yang efektif dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan siswa dapat menilai dari teknik penyampaian presentasi orang lain dengan benar. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran hari ini adalah yaitu menggunakan pengamatan, kemudian praktikum, dan presentasi. Nah, kemudian untuk penilaiannya itu nanti akan ada tiga jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, nanti untuk penilaian itu nanti akan Pak jelaskan pada LKPD sesuai dengan tugas yang akan kalian kerjakan pada saat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nanti Pak akan lebih rinci jelaskan di LKPD. Materi hari ini merupakan kelanjutan dari materi dari minggu yang lalu. Mungkin ada yang masih ingat anak-anak, materi apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu? Izin menjawab, Pak. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang cara pembuatan slide presentasi dengan menggunakan Google Slide. Baik, terima kasih Putri sudah mereview kembali materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi untuk hari ini akan Pak lanjutkan dengan bagaimana caranya menyusun slide presentasi yang efektif dan bagaimana caranya melakukan penyajian atau melakukan presentasi secara efektif ya. Berikut Pak akan coba menampilkan sebuah video di mana video tersebut berisi tentang teknik melakukan presentasi. Silakan kalian simak video yang akan Pak putar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan dan rekanita yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mumun Siti Rodia selaku CEO PT Alesha yang akan memperkenalkan serta mempresentasikan terkait bisnis yang sedang kami jalankan. Itulah tadi video sebagai gambaran awal apa yang akan kita pelajari hari ini. Semoga dengan tayangan video tadi bisa menambah semangat kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Dan yang paling penting di sini adalah kalian mampu nanti mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Semangat ya anak-anak.
Siap, Pak. Kira-kira jika kalian mampu membuat slide presentasi yang efektif serta mampu menyajikan presentasi dengan baik, manfaat buat kalian itu seperti apa? Jadi apa yang kalian kira-kira bisa dapatkan dari materi yang akan kita bahas pada hari ini? Ada yang bisa menanggapi? Izin menanggapi ya, Pak. Ya, silakan, Lia. Menurut saya, manfaat sangat penting sekali, Pak, karena saya memang memiliki keinginan jika lulus nanti, saya ingin berwirausaha. Jadi, nanti bisa saya gunakan untuk mempresentasikan produk atau usaha yang saya buat. Dan di samping itu juga, kebetulan saya mengikuti ML Oriflame, Pak, jadi bisa saya manfaatkan untuk menambah konsumen. Baik, terima kasih, Lia. Sangat tepat sekali. Ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan? Menurut saya, Pak, sangat bermanfaat untuk melatih public speaking saya. Seperti itu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih, Listiani. Itulah tadi beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari apa yang akan kalian pelajari hari ini. Mudah-mudahan siswa yang lain paham dengan manfaat yang akan kita dapatkan dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun rincian materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah merancang slide presentasi yang efektif dan teknik melakukan presentasi yang efektif. Nah, sebelum kita memulai praktikum, Pak akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan presentasi yang efektif ya. Silakan kalian simak penjelasan yang akan Pak sampaikan. Nanti jika ada yang kurang jelas, silakan nanti kalian tanyakan ya. Nah, jadi presentasi dapat dikatakan efektif ketika dibawakan dengan singkat, namun padat informasi. Nah, selain itu, presentasi yang efektif adalah presentasi yang mencapai tujuannya, yaitu ketika audiens melakukan apa yang diharapkan oleh presenter setelah presentasi disampaikan. Nah, hampir semua orang rasanya pernah berurusan dengan presentasi, entah itu untuk menyampaikan materi di kelas, untuk pertemuan komunitas, atau rapat bisnis. Nah, pasti kalian akan pernah menemui momen di saat kita membuat presentasi di depan audiens. Karena itulah pentingnya untuk mengetahui cara membuat presentasi yang efektif. Jika nanti ada yang masih kurang jelas dengan materi yang Pak sajikan, silakan nanti buka kembali materinya di Google Classroom dan dipelajari kembali ya. Di Classroom juga sudah Pak berikan contoh-contoh slide presentasi yang efektif, kemudian juga ada video-video dari teknik presentasi. Silakan nanti kalian buka sebagai referensi sehingga nanti kalian mampu mengerjakan tugas yang akan Pak berikan pada saat kegiatan praktikum nanti. Untuk tugas nanti itu akan ada dua, lembar tugas 1 dan lembar tugas 2. Di mana lembar tugas 1 itu akan kalian kerjakan nanti setelah kegiatan meet ini selesai. Kemudian untuk tugas 2 itu adalah tugas praktikum di mana nanti kalian diminta untuk membuat slide yang efektif. Kemudian nanti setelah kalian membuat slide, kemudian kalian membuat rekaman dari presentasi yang kalian lakukan. Nah, kalau ada yang kurang jelas tentang LKBD, silakan ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, berarti untuk tugas praktikum nanti kita kumpulnya slide presentasi dan rekaman video presentasi kita ya, Pak? Ya, benar sekali. Nanti kalian akan mengumpulkan dua tugas untuk praktikumnya ya. Satu untuk tugas berupa slide presentasi, kemudian yang kedua berupa video. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih, Pak. Jika ada siswa yang mau menampilkan video dari presentasi yang kalian bawakan, saya persilakan. Boleh saya coba tampilkan, Pak?
Ya, silakan Sukedana. Jelaskan mengenai profil dari SMK Negeri 3 Denpasar. SMK Negeri 3 Denpasar merupakan salah satu dari SMK kelompok pariwisata yang ada di Kota Denpasar. Baik, terima kasih Sukedana sudah berani menampilkan hasil dari video presentasi yang sudah dibuat. Saya persilakan siswa yang lain untuk memberikan tanggapan dari video yang sudah ditampilkan oleh Sukedana. Menurut saya, konten atau materinya jelas, namun gestur tidak terlihat. Seperti itu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Satria. Benar sekali, Pak sependapat dengan Satria bahwa gestur atau gerakan tangan saat menyampaikan presentasi merupakan aspek visual penting yang harus diperhitungkan ya. Silakan nanti dilatih kembali ya, Sukedana. Baik Pak, terima kasih Satria atas masukannya. Ada lagi yang mau menampilkan videonya? Saya Pak, saya akan mempresentasikan videonya. Ya, silakan Lia. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nima Delia Pakensanti. Di sini saya akan memaparkan mengenai profil SMK Negeri 3 Denpasar. SMK Negeri 3 Denpasar merupakan sekolah kejuruan pariwisata yang terletak di Kota Denpasar. Terima kasih Lia sudah berani menampilkan videonya. Jadi sangat bagus ya. Jadi silakan siswa yang lain bisa memberikan tanggapan dari video yang ditampilkan oleh Lia. Sudah bagus Pak, tapi pemilihan latarnya itu belum pas Pak. Baik, terima kasih semuanya. Jadi Pak mengingatkan kembali bagi siswa yang belum selesai dan belum menguploadkan videonya atau tugas file presentasinya, silakan di-upload. Pak tunggu sampai dengan malam ini jam 22 atau jam 10 malam ya. Jadi silakan nanti di-upload di link yang sudah Pak bagikan di Google Classroom. Saya rasa kegiatan pembelajaran hari ini sudah cukup. Jadi sebelum Pak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Boleh saya simpulkan, Pak? Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama, rancangan slide presentasi yang efektif meliputi pemilihan gaya dan ukuran foto yang tepat, penggunaan desain yang sesuai dengan tema, susunan slide yang singkat namun jelas, dan lain sebagainya. Terima kasih Budi atas kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini. Salah satunya adalah kita bisa melatih kemampuan kalian untuk berbicara di depan orang banyak, sehingga bisa kalian gunakan nanti ketika terjun di dunia kerja. Nah, silakan nanti kalian latih kembali. Pak yakin semakin sering dilatih, maka kalian akan semakin terampil dan bisa meraih kesuksesan tentunya ya. Nah, kemudian siswa yang aktif menjawab, kemudian bertanya, serta mampu menampilkan videonya tadi pada saat sesi menampilkan video, sesuai janji Pak di awal, nanti akan Pak berikan reward berupa tambahan nilai ya. Nah, kemudian untuk materi yang akan Pak bahas pada pertemuan berikutnya adalah materi bab terakhir dari semester ganjil ini, yaitu tentang pembuatan buku digital atau pembuatan e-book. Jangan lupa anak-anak, lembar tugas satunya dikerjakan di GCR atau di classroom. Silakan kalian nanti kerjakan setelah meet ini selesai. Saya tunggu sampai dengan jam 10 malam ini ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, karena tadi di awal sudah dibuka dengan doa, tentu di akhir, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak istirahat, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi. Sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.